5 model rambut Amanda Manopo, mana yang paling cantik? Model rambut Amanda Manopo tak jarang menjadi trendsetter di kalangan perempuan Indonesia. Ya, usai semakin populer berkat perannya sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta, apapun tentang Amanda Manopo mencuri perhatian publik, termasuk gaya rambut. Amanda Manopo kerap tampil cantik dengan berbagai model rambut, baik saat sebagai Andin di Ikatan Cinta ataupun sebelum itu. Amanda Manopo memang sempat tampil dengan model rambut panjang sebelum berperan sebagai Andin di Ikatan Cinta. Berikut model rambut Amanda Manopo yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya maupun fanpage Jumat 1 Oktober 2021. 1. Rambut poni mirip artis Korea. Amanda Manopo semakin terlihat cantik dengan gaya rambut ini. Amanda mengubah gaya rambutnya menjadi lebih pendek dengan poni yang membuatnya terlihat lebih segar. Tentu saja postingan ini langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak yang memuji penampilan baru artis 21 tahun tersebut seperti artis Korea dan Barbie. Sementara lainnya menyebut perubahan Amanda yang semakin cantik ini bisa membuat Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka jatuh cinta. Andin berponi mirip artis Korea, kayak cewek-cewek Korea. 2. Model rambut ala Polwan. Pasca rambut berponi, kini Manda tampil dengan potongan rambut yang lebih pendek lagi, yakni ala Polwan. Hal itu pun sontak menuai beragam komentar warganet yang terpukau kecantikan Manda. Masya Allah, tabarakallah, makin asik, makin cantik aja anak baik ini, ujar @putriajeng837. Lebih fresh, energik, elegan, so sexy. Rambut lebih bervolume, lebih tebal, tidak terlihat lepek dan tipis. Keren, aku suka, sukses selalu dan berkah cantik, ungkap @wiay memuji Amanda Manopo. Rambut cepol ala cewek Korea. Amanda Manopo pastinya tampil berbeda dengan gaya rambut cepol ala Korea. Selain cantik, lawan main Arya Saloka di konten di sinetron Ikatan Cinta itu terlihat imut. Bahkan perempuan yang akrab disapa Manda tersebut tetap mempesona meski tampil tanpa make up. 4. Rambut panjang ala Jinnie Oh Jinnie. Rambut bob pendek warna coklatnya tak terlihat di sini. Kali ini Amanda Manopo tampil lebih feminim dan elegan dengan rambut panjang. Hadir di Indonesia Drama Series Award 2021, Amanda terlihat begitu cantik dan menawan dalam balutan sequin gown warna midnight blue ski model kerasa Brina yang seksi. Rambut panjangnya ditata gaya hair ponytail dan seat bangs. Poni panjang dibuat menjuntai di sisi samping kanan dan kiri. 5. Hot dengan rambut panjang lurus. Terakhir ada potret Amanda Manopo dengan rambut panjang lurus. Manda tampak cantik dan hot dengan blouse V-neck motif garis. Motif garis-garis dipadukan celana jeans biru navy. Selain itu dia juga memakai sneaker putih yang membuat gayanya semakin kece. So, model rambut Amanda Manopo mana yang menjadi favorit Okezoners? Okay,